Sekarang dia nangis-nangis saja. Kenapa wartawan belum saya berani saya berdekat? Dia rewel banget, dia nangis terus. Ya kasihan juga. Kasihan. Dia sebangun dari tidur dia nangis. Sebangun dari tidur nangis. Jadi makanya saya enggak berani dulu. Jadi nanti kalau dia sudah tenang, ya boleh nanti dia sudah ada masalah. Saya kan selama ini sama wartawan terbuka apa adanya. Saya juga di Surabaya, di Jawa Timur juga. Saya sangat terbuka dengan wartawan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kedatangan wartawan ini akan menginformasikan hal-hal yang bagus di luar sana. Jadi biar tidak terjadi spekulan. Makanya dari kemarin ketika hari pertama itu, kenapa sih kok yang muncul saya? Karena pada waktu itu memang adik belum siap. Adik Buji, ya kan? Adik Fadil belum siap, makanya saya ini. Tapi ketika adik sudah siap, ya sudah ada yang harus ngomong. Karena secara kita ngomong untuk narasumber yang paling bagus itu adalah dari keluarga sendiri.